Halo semua, welcome back to my channel. Hari ini rencananya saya mau buat jajanan anak sekolah yang sangat laris sekali ya. Tapi kali ini dengan sedikit berbeda bahan-bahannya dengan yang biasanya. Pertama ini ada bawang putih, lada, garam, dan juga kaldu bubuk yang sudah dihaluskan. Kemudian ada pati ganyong. Kalau kalian nggak tahu ganyong itu apa, silakan searching di Google, nanti akan banyak keterangan dan juga manfaatnya. Selanjutnya ada telur bebek. Jadi kalau biasanya itu pakai telur ayam, hari ini saya ganti dengan telur bebek. Oke, seperti apa teman-teman? Kok malah ngeblur sih? Kita saksikan bersama-sama ya, berhasil atau tidak. Ini pertama kali saya coba pakai bahan ini. Dan alat yang akan saya gunakan, botol kecil, kemudian ada beberapa tusuk sate. Ini bisa bikin sendiri untuk menghemat biaya.